Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi, dalam hashtag aku bercerita. Okey, kebetulan aku masih lagi berada di Shah Alam. Okey, so keadaan kat sini cuaca hujan renyai. Aku ambil kesempatan untuk aku melawat sebuah bangunan yang cukup ikonik bagi aku sendiri, yang mana ianya merupakan sebuah stadium. Okay, aku tak nak berdalih lah. Aku berada kat Stadium Shah Alam. Sebenarnya Stadium Shah Alam ni merupakan salah satu stadium yang aku nak sangat datang untuk menyaksikan, menonton bola sepak lah. Okay, aku nak experience sendiri menonton bola sepak di Stadium Shah Alam. Tapi apakan daya, belum sempat lagi aku nak menonton aksi bola sepak di Stadium Shah Alam. Yalah, kita tahu nasib Stadium Shah Alam tu macam mana. Kerana apa aku nak tonton? Kerana bagi aku, ketika aku kecil dulu, aku dengar Stadium Shah Alam ni dia macam Old Trafford di England lah. Boleh kata stadium kedua yang akan digunakan pasukan utama sebuah negara tu. Jadi kalau di England tu Old Trafford, di Malaysia ni Stadium Shah Alam lah. Jadi kalau Bukit Jalil tu tak dapat digunakan, Stadium Shah Alam ni adalah stadium kedua. Dan bagi aku, kedua-dua antara Stadium Shah Alam dan juga Stadium Bukit Jalil ni, kedua-duanya merupakan stadium yang cukup ikonik. So, kita hari ni kita nak macam nak ziarah lah tempat ni. Kita nak tengok macam mana keadaan dia. Yelah, kita akan tengok sama-sama lah. Okay, jom kita tour pusing stadium ni daripada luar. Kita tengok macam mana keadaan pada tahun 2022 ni. Okay, sebab kita sisihkan apa yang kita ada. Pihak yang
patut menjaga tempat ni untuk sampai dewa. Bukan cerita kerajaan sekarang ke, kerajaan dulu pun sama. Maintenance bulanan, maintenance tahunannya tidak dibuat lebih dulu ke projek-projek lain. Rindu ni kalau maintenance bulanan, maintenance 6 bulan sekali, quarterly maintenance, annual maintenance buat, takkan jadi macam ni. Sedih. Kalau orang yang mencadangkan, orang yang mula-mula sekali cadangkan dan sama-sama membangunkan proposal, mendapatkan dana untuk membina stadium ni, masih hidup, pastinya mereka sangat-sangat kecewa melihat apa yang mereka bangunkan selama ni apabila mereka serahkan kepada pihak management yang telah dilantik tapi dia tidak dijaga sebaik mungkin. Kalau aku sendiri, aku sangat-sangat sedih kalau aku lah berada di tempat orang tu. Ini masih lagi siang waktu malam, aku tak tahu apa yang ada kat sini. Sangat-sangat sedih. Keliling dia ni bukanlah tak ada apa-apa. Bukan. Jadi masyarakat sebenarnya, terutama masyarakat dan penduduk alam sendiri menyaksikan benda ni hari-hari. Sedih, sangat sedih. Rasa ni kalau check bagai-bagai keselamatan bomba pun tak lepas ni. Tak tu. Penat beratur. Penat menunggu bang, penat dia tengok ni. Yalah. Selamat tinggal. Terima kasih.